Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar menggelar santunan anak yatim piatu di Nurul Hidayah Menzikon, Jalan Sukamto 1 RT 02 RW 08 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo. Total ada 40 anak yatim piatu yang menerima bantuan beras dan uang yang juga merupakan dukungan dari Basnas Basis Kota Administrasi Jakarta Timur. Pagi hari ini saya Jumat ya, sambil goes mampir ke Masjid Nurul Hidayah tepatnya di Kelurahan Pekayon RW 08 dalam rangka silaturahmi Jumat pagi. Saya sudah bertemu dengan Pak RW, dengan para kader PKK, Dawis, Posyandu, kesehatan semuanya, termasuk para tokoh masyarakat, RT RW. Alhamdulillah di sini stuntingnya membaik ya. Mudah-mudahan saya sampaikan, upayakan terus sampai zero stunting. Bagaimana kita zero stunting di wilayah kita masing-masing. Tentunya stunting ini bukan hanya permasalahan pemerintah, masyarakat bersama yang kita harus pecahkan secara bersama. Bagaimana kita mencegah stunting, tapi seluruhnya dari hulu sampai hilir. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini mengingatkan masyarakat sambil masyarakat curhat kepada kami, kami bisa memberikan solusi-solusi dalam rangka mesejahterakan masyarakat yang ada di wilayah Jakarta ini. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Wali bersilaturahim ke wilayah kami. Semoga ini mendatangkan rahmat dan keberkahan bagi lingkungan. Dan insya Allah juga kami juga bisa menangani stunting ini menuju ke arah zero stunting dengan sinergi dan kolaborasi semua pihak dan kerjasama dari para kader hebat kami. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung dan berjalan dengan baik ke depan. Tim Liputan Kominfo Tik Jakarta Timur melaporkan.